Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Matsai Farm. Gimana semua kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Ini juga masih ada suasana lebaran, jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata kami yang salah. Kami mohon maaf sebelumnya. Oke, kami teruskan. Ini video selanjutnya kurang lebih 2 minggu setelah pencelupan ini, apa GA3. Nah, seperti ini buahnya, kurang lebihnya udah 2 minggu sejak video ini direkam, kurang lebihnya 2 minggu dia tuh. Nah, ini yang pakai GA3, dan ini yang nggak pakai sebelumnya sih. Nah, ini yang nggak pakai, menggunakan apa ini, pakai apa namanya, alami, nggak pakai GA3-an ini. Ya, cuma emang besar ini duluan sih, bukan yang enggak serempak, enggak, cuma ini perbandingannya kalau enggak make sama make GA3 itu. Nah, ini malainya kan ditinggal, ditengok sendiri, dia tuh pendek-pendek, buntek-buntek gitu kalau bahasa Jawanya. Nah, pendek-pendek seperti ini. Kalau yang pakai obat atau GA3 itu agak panjang-panjang, buahnya pun juga agak panjang-panjang gitu. Nah, seperti ini. Sama yang itu juga, yang kemarin kalian pakai. Nah, sama juga sini. Terus jadi buahnya tuh jarang-jarang. Buahnya juga udah jarang-jarang sendiri. Nah, ini kan ada apa namanya, jaraknya. Ada jaraknya di antara buah satu dengan buah yang lainnya tuh ada jaraknya. Kalau yang ini kan enggak, ini terlalu rapat dia tuh. Nanti kalau terlalu rapat di sini, tengah-tengahnya biasanya ada busuk dia tuh. Terus kalau enggak busuk, terlalu kecil nanti. Lain sama sebelah-sebelahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti insya Allah kami upload secara rutin sampai buahnya ini apa namanya, panen. Oke, sampai sini saja. Sama ini apa, besaran batang ini insya Allah mau kami lanjutkan lagi ini selanjutnya. Ini rencana mau dibikin minggir, nanti mau jadi seperti ini belahnya. Jadi nanti buahnya enak di pinggir-pinggir gitu, tinggal ngambil-ngambil seperti apa. Ini contoh di sana cara pembesaran batang ini. Nah, ini untuk cara pembesaran batangnya. Ini dipotong. Dipotong aja itu. Nah, desain satu buah. Desain satu atau dua daun aja. Gak usah banyak-banyak. Nanti kalau diputusin nanti jadi terlalu banyak daun, nanti malah batangnya nggak gede-gede. Nah, jadi kita kurangin daunnya. Seperti ini kan kami kurangin semua tuh. Kami kurangin semua. Nah, sama seperti ini. Nah, ini yang pucuknya dipotong. Nah, yang pucuknya seperti ini dipotong. Itu dipotong itu nanti. Nanti kalau tugas lagi dipotong. Nah, kalau misalnya keluar lagi kata Bapak, nanti dipotong lagi. Jadi nutrisinya ke batang. Jadi nanti langsung fokus ke batangnya nutrisinya. Contoh seperti ini. Nanti seperti itu. Nah, yang ini bisa sisain. Nah, sisain satu aja. Satu daun. Terus gitu. Ini misalnya dipotong sini. Jadi setiap jalur tuh cuma ada satu setiap ruas gitu, intinya cuma ada satu. Kalau pembuahan baru dipotong. Nah, kalau mau apa pembuahan baru habis. Dipotong habis, kurang lebih seperti itu. Oke, cukup sekian saya akhiri video ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa coret-coret di kolom komentar. Nanti saya bantu jawab insya Allah kalau tahu. Kalau nggak tahu ya nanti cari bersama-sama. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.